Ini ada mobil Toyota Corolla Soluna ya. Soluna. Soluna. Tapi AC-nya itu manual apa? Kompresor namanya. Kalau dipasang alatnya. Kompresornya sudah di switch AC-nya sudah dihidupkan, tapi tidak ada. Ah, ini hanya angin yang terasa. Nah, ini sudah diposisikan ya hidup. Nah, ini juga ini sudah di posisi paling dingin, terus ini sudah dihidupkan. Oke. Okay. Belum masuk pesan kok. Dingin. Itu buka tadi. Enggak, kalau Ahad enggak. Makanya langsung kan mereka nih. Fit. Mana? Posisi ini ya. Ini apa tuh? Kakinya aku. Oh, kendori. Baru digeser ke sana. Ya. Sana. Belum sih. Dia mengganggu untuk pemasangan itu nya untuk ini dari pressure. Kendori. Selangan dari top bentuk. Kita cek dulu dipastikan dari apa yang ada. Bisa dong. Ya, mau masuk. Kecilan atau kebesaran deh. Kok pas sih sebenarnya. Kita masih pen aja. Dengan enggak? Kompresor.
keren. Yang depannya itu, depannya itu mana itu harus muter ya? Iya, soalnya ini tek muter dia mau kerja kerja. Ini pun tidak kerja kerja. Kalau terputar, tapi penyebabnya bisa jadi freonnya kurang atau seperti apa? Tapi kebanyakannya sudah lemah. Jadi sekeringnya malah putus saja. Nah, jadi malah sekering dari. Berubah lagi, sekering putus lagi. Mana kelasnya? Ada 3 kali sudah aku ganti spring tuh. Oke, jadi itu problem dari mobil ini. Nanti tinggal penyelesaiannya ya. Yang pasti sudah kelihatan tadi si magnetic rod dari kompresornya tidak bekerja. Oke. Jadi teman-teman, dari sampai auto 5000.